Hanya karena masalah kesehatan ataukah penampilan ya, orang kemudian berlomba-lomba harus menurunkan yang namanya berat badan. Nah, mungkin karena aktivitas yang cukup padat sehingga kita kurang sekali tubuhnya ini bergerak. Dan tanpa kita sadari, ada sedikit perubahan yang tampak pada tubuh kita. Salah satunya adalah kegemukan. Usaha menurunkan berat badan memang tidak mudah. Apalagi di tengah minimnya waktu yang tersisa untuk olahraga, membuat lemak berlebih ini sulit untuk hilang. Untuk mempermudah hilangnya lemak berlebih di tubuh, diet pun menjadi salah satu solusinya. Beberapa metode diet populer belakangan ini banyak dikembangkan dan mungkin salah satunya pernah atau sedang Anda lakukan. Diet populer yang pertama adalah food combining. Dari definisinya sendiri, food combining berarti pengaturan makanan yang disesuaikan dengan sistem pencernaan yang alami yang ada di dalam tubuh. Tujuan dari diet ini sebenarnya adalah untuk menetralkan pH yang ada di dalam darah di antara asam dan basa. Diet ini sendiri pertama kali ditemukan di Palestina dan bertujuan agar supaya tubuh dapat menyerap gizi yang ada pada satu unsur makanan. Yang wajib harus diperhatikan untuk menciptakan keseimbangan adalah memperhatikan mana makanan yang tidak boleh dimakan bersamaan, seperti karbohidrat dan protein hewani. Biasanya menu makanan food combining ini adalah nasi atau asam dengan sayur dan lauk tempe tahu atau basa. Atau capcay yang lengkap dengan isian sayuran atau basa, seafood atau daging ayam atau asam. Ada juga diet populer lain yaitu diet 5:2. Pada prinsipnya pada diet ini Anda bisa makan normal selama 5 hari dan tidak makan selama 2 hari. Dan ini dilakukan selama 1 minggu. Diet 5:2 diklaim dapat meningkatkan fungsi kognitif dan melindungi otak dari kondisi seperti demensia atau memori jangka pendek. Menurut satu penelitian, diet 5:2 diduga dapat membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2. Ada penelitian lainnya yang menyebutkan diet 5:2 dapat membantu menurunkan resiko kanker yang berhubungan dengan obesitas dan kanker payudara. Pada saat masa 2 hari berpuasa, memungkinkan bisa merasa pusing, mudah marah, sakit kepala, dan sulit berkonsentrasi. Menurut penelitian, efek samping dari diet ini bisa mulai sulit tidur, bau mulut, dehidrasi, dan mengantuk di siang hari. Ada juga diet clean eating. Dalam diet ini yang melakukan diet wajib mengkonsumsi makanan yang segar, kemudian makanan yang kaya nutrisi dan juga harus organik. Clean eating akan menghindari segala macam junk food dan makanan nol nutrisi yang sulit dalam proses memasaknya. Sebab proses memasak yang sulit akan menyebabkan vitamin di dalamnya berkurang. Nah, ada juga vegetarian. Mungkin ini Anda sudah mengenalnya ya. Tidak boleh makan yang namanya daging, ikan, dan juga unggas. Namun, dia masih bisa makan produk-produk yang hewani seperti keju, yogurt, susu, dan juga telur. Seseorang menjadi vegetarian didasarkan pada berbagai macam motif, seperti menghilangkan daging demi kesehatan mereka. Vegetarian dibagi berbagai kelompok. Lacto-vegetarian akan makan susu tetapi tidak telur. Ovo-vegetarian akan makan telur tetapi tidak susu. Lacto-ovo-vegetarian akan makan telur dan produk susu. Nah, ada juga nih satu jenis diet yang begitu booming saat ini, diet macan. Coba, apa yang ada di pikiran Anda pertama kali ketika saya menyebut diet macan? Tetapi yang akan kita bahas bukan tentang pola makan dari macan, tetapi kebiasaan makan daging yang diadopsi oleh manusia. Seperti apa diet macan itu? Berbanding terbalik dengan diet vegetarian, diet yang satu ini justru mengharuskan seseorang untuk hanya mengkonsumsi protein dari daging merah. Pola diet yang diciptakan oleh salah satu psikolog di UK bernama Dr. Will Davis ini merupakan pengaturan pola makan dengan protein tinggi dan rendah karbohidrat. Jika sedang menjalankan diet ini, Anda hanya boleh mengkonsumsi daging tanpa bumbu apapun, karena daging berbumbu tasty dipercaya akan membuat nafsu meningkat. Jadi, cara mengolah dagingnya pun hanya dengan cara direbus ataupun dikukus. Menghindari karbohidrat, para pediet ini juga diarahkan untuk mengurangi atau bahkan menghindari karbohidrat secara total. Selain itu juga, hanya boleh minum maksimal 3 gelas saja dalam sehari. Kira-kira apa ya reaksinya kalau sedang menjalankan diet macan ini? Memang kesukaan saya sama daging tuh sangat tinggi sih. Akhir-akhir ini memang frekuensi makan daging saya tuh lagi lumayan cukup tinggi. Mungkin for the past 1 year, 1.5 years. Jadi kalau kayak saya lagi mungkin pergi ke luar negeri atau apa gitu, selalu pengen cari tempat steakhouse mana nih yang enak, yang buat saya mesti makan. Memang seiring berjalannya waktu, kesukaan saya sama makan steak ini semakin tinggi, dan yang lebih ininya lagi, saya jadi develop ini loh, kalau makan steak tuh kayak misalkan cuma kayak 1/2 kilo aja itu nggak kerasa, atau kayak 300 gram yang biasa kan pesan 300 gram 400 gram nggak kerasa, makanya bisa saya 1/2 kilo lah, 1 kilo lah. Berpengaruh menurut saya, karena saya akhir-akhir ini juga kalau misalkan sebelum saya olahraga saya mengkonsumsi daging dulu gitu. Karena it gives ada source of natural creatine juga di situ, terus a good source of protein, ada juga fatnya di situ yang kasih kita energi untuk kita berolahraga. Jadi ya memang there are ways of doing things yang menurut saya untuk mendapatkan nutrisi yang baik, nggak hanya daging saja kok. It can be varied into many things. Bisa yang kayak sayur, juga ada source of proteinnya, ataupun daging putih yang disebut misalkan ayam atau ikan, ya gitu-gitu. Nah, kalau menurut Maruri tadi, dia tidak memiliki masalah apapun saat mengkonsumsi daging merah asal dikonsumsi dengan cara yang tepat. Nah, timbul pertanyaan di benak saya, bagaimana kemudian daging merah ini jika dikonsumsi secara terus-menerus? Apakah ada resiko? Coba kita tanya ahli. Diet macan adalah diet yang hanya mengonsumsi daging-dagingan, terutama daging merah, dan menghindari buah, sayur, dan sumber karbohidrat lainnya seperti nasi maupun mie. Apakah ini lebih sehat daripada diet yang lain? Sebenarnya secara ilmu gizi, diet macan tidak sehat. Kenapa? Karena diet macan hanya mengonsumsi daging-dagingan yang tinggi akan protein dan lemak, sehingga akan kekurangan yang namanya karbohidrat dan juga serat. Apabila dilakukan dalam jangka panjang, dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kanker usus. Sekali lagi ditekankan bahwa diet macan itu sendiri memang kurang baik untuk dijalani, tetapi apabila kita memilih daging mana yang lebih baik untuk dikonsumsi, tentunya yang segar, tidak berbau, tidak berwarna ungu, dan juga tidak lama disimpan dalam kulkas.